pertemuan ini merupakan pertemuan semua negara-negara ASEAN dari 10 untuk sharing informasi dan juga data-data serta kecenderungan mengenai perkembangan narkoba di masing-masing negara ASEAN. Kebetulan kan sekarang situasinya adalah situasi dalam rangka pandemi ya, tidak ada yang khusus, tetapi kemudian isu pandemi itu akan disampaikan oleh masing-masing negara, bagaimana situasi di masing-masing negara. Kalau mengenai kecenderungannya sih kurang lebihnya sama, mereka semua terpengaruh oleh situasi pandemik. Tetapi untuk Indonesia ternyata bahwa pandemik tidak mengurangi aktivitas penyelundupan narkoba, masih tetap tinggi juga penyelundupannya lebih banyak dilakukan melalui laut. Kita memiliki program bersih narkoba yang kemungkinan bisa menjadi model atau bisa menjadikan contoh bagi negara-negara ASEAN yang lain untuk bisa melakukan atau menyelenggarakan program seperti itu.